Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Halo sahabat bangsa, perkenalkan saya Fandi. Saya Fadil. Kami dari saya saat ini mengambil master di lab mikrobiologi, soil and environmental microbiology di Hakozaki Campus Kyushu University. Fadil di mana? Saya di microbial technology. Kita sama. Mirip-mirip. Saya di agriculture juga, di pertanian. Ya. Cuman beda gedung ya, Mas. Departemen kami sama, ya. Satu departemen. Saya alhamdulillah Fadil. Tahun ini bulan ini ya, dan ini sudah menyelesaikan studi master saya. Selamat. Mas Wandi juga. Ya, alhamdulillah sudah selesai. Dan saya berterima kasih sekali kepada LPDP selaku penyandang beasiswa ya. Pemberi beasiswa. Ngeri, anak LPDP. Yang sudah mewujudkan impian untuk studi di negeri Sakura. Kalau Mas Wandi. Kalau saya terima kasih banyak buat Pusat Penelitian Kelapa Sawit, Indonesian Oil Palm Research Institute yang sudah memberikan kesempatan pada saya buat studi di Jepang. Sama sih, benar-benar mimpi yang akhirnya terwujud. Terus apa lagi? Terus mungkin cerita riset. Sedikit tentang riset. Riset ya. Kalau aku sih risetnya lebih ke yang tadi ya, mikrobiologi dan dari lingkungan. Jadi saya riset saya itu menginvestigasi thermophilic bakteria di Abu Gunung Sinabung Indonesia. Abu Gunung Sinabung yang di Medan itu ya? Ya, yang di Medan. Nah, kalau untuk detail risetnya lihat aja presentasinya. Lihat presentasinya ini ya. Kira-kira kalau hasilnya ini apa, Mas? Ah, hasilnya. Jadi kalau saya tuh lebih mempelajari ke komposisi mikroba di Abu Gunung Sinabung itu sendiri sama isolasi. Intinya itu sih, isolasi dan identifikasi. Jadi mengeksplor dulu sih apa sih bakteri yang paling dominan di situ, termofilik, terutama termofilik. Termofilik itu bakteri yang mampu bertahan hidup di atas 45 derajat Celcius ya, pada suhu tinggi. Nah, kalau hasil risetnya sendiri sampai saat ini alhamdulillah dapat 3 spesies, diduga 3 spesies baru ekstrim termofil yang masih akan diuji lebih lanjut ke depannya. Kalau Fadil? Kalau saya risetnya di master kemarin tentang fermentasi, bakteri fermentasi asam laktat. Jadi saya di grup namanya lactic acid fermentation atau fermentasi asam laktat, dan agen yang kita gunakan adalah bakteri. Karena sampai saat ini di dunia pun yang paling efisien memproduksi asam laktat itu dari hasil fermentasi bakteri. Nah gitu, terus gimana caranya bakteri yang kita punya ini misalnya kemampuannya udah maksimal nih, maksimal banget, misalnya 8 lah dari 10 misalnya. Gimana caranya kita agar naikin kemampuan untuk bakteri ini memproduksi asam laktat itu jadi 9 atau 10 gitu. Ah gitu. Nah berarti kan harus yang cara-cara yang gak natural. Nah, jadi gak natural ya. Iya, gak alami, karena di bidang saya itu intinya genetic engineering. Gimana caranya memanipulasi materi genetiknya. Entahkah di, kalau dalam kasus saya itu mengekspresikan enzim lain dari bakteri lain dimasukkan ke bakteri itu, kemudian kita lihat apakah enzim itu mempengaruhi dia untuk meningkatkan produksi asam laktatnya gitu. Sedikit tentang kesan selama tinggal di Fukuoka. Ini kita mau perpisahan ya, aduh sedih. Ini yang paling melo nih. Padil duluan deh. Oke. Saya sampai di Jepang 25 September 2015 dan itu sebelumnya sempat di Tokyo berapa hari, jadi pas itu Idul Adha kan ya, Idul Adha di Tokyo, terus baru kesini dijemput lah sama supporter. Supporternya Mbak Fitri. Wah, enak banget tuh supporternya. Selama 2 tahun ini sangat berkesan banget, karena ya apa, kita jadi tahu gimana kehidupan orang Jepang, gimana kultur mereka, gimana disiplin budaya dan sebagainya. Dan itu kayak wow, gini ternyata negara maju itu kayak gini gitu. Jadi kira-kira kalau balik Indonesia bisa tahun berapa ya kayak gini? Itu mungkin yang itu ini pernah ya kita omongin ya. Padahal waktu itu bilang apa? Kemungkinan 50 tahun iya, lagi. Iya, kita terlambat sekian tahun lah gitu. Yang pasti hidup di sini itu sungguh-sungguh sangat bermakna, karena kan kita bisa mensyukurilah kita jauh dari negara kita ya kan. Kultur yang berbeda. Yang pasti apa ya,
berusaha untuk ini sih, untuk mensyukuri aja masih bisa dikasih hidup di sini. Mudah-mudahan apa yang baik-baik bisa dibawa. Ya, amin. Mudah-mudahan nanti di Indonesia juga. Mudah-mudahan sih pengennya Indonesia akan menjadi lebih baik seperti di sinilah kehidupannya paling enggak. Di sini juga kami itu maksudnya saya dan keluarga saya ingin ucapkan makasih banyak. Yeah. Pertama sekali buat PPIF, PPI Fukuoka yang udah menjadi wadah buat kami untuk kumpul-kumpul, kekeluargaan, terus apa, kreativitas. Makasih banyak atas kesempatannya. Mudah-mudahan kedepannya makin akrab lagi, makin kompak lagi, makin lebih bermanfaat buat semuanya, ya kan? Benar itu. Sama makin dirasakan lah manfaatnya itu tadi diulang juga untuk KMIF keluarga Muslim Indonesia Fukuoka. Makasih banyak sudah menyuplai nutrisi. Betul. Setiap bulan. Dan semuanya lah yang di apa, teman-teman di Fukuoka, mau yang di Honjing, foreigner juga ya, makasih banyak. Makasih banyak atas kesan-kesannya, ya, kesan yang kesan, sudah diberikan kesan selama ini. Ya, kesan yang sangat berkesan. Sudah menjadi bagian dalam hidup kami. Wah, lebay banget kan? Macam kayak kami jijik banget. Oke, ya, sekian kayaknya dari itu, kita salam berdua. Dari kami berdua dan keluarga kami. Kami, saya Fandi, saya Fadil. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bangsa, dari Fukuoka. Nama saya Rizky Satria Putranto. Saya berkuliah di Kyushu University di jurusan Earth Resource Engineering dan di Laboratory Rock Engineering and Mining Machinery. Dan di laboratorium tersebut, topik riset saya tentang chemical grouting, aplikasi chemical grouting di Indonesia. Jadi chemical grouting itu adalah suatu metode untuk perkuatan tanah dan juga untuk pelindungan tanah dari air. Dan metode ini sendiri sebenarnya banyak digunakan nih, di baik di dunia maupun di Jepang, dan khususnya di bidang tunneling dan sebagainya. Dan kalau mau tahu lebih lanjut, bisa cek website saya di www. Belum ada sebenarnya websitenya, nanti saya kasih tahu kalau misalnya udah ada websitenya. Dan untuk kesannya selama di Kyushu University ini, wah gila, banyak banget pelajaran berarti yang bisa saya ambil. Mulai dari akademik yang tadi saya udah sebutin tentang riset saya, dan kebudayaan-kebudayaannya di lab, gimana caranya bertata krama yang baik dari sudut pandang Jepang dan segala macamnya. Dan selain itu juga ada pengalaman hidup yang sangat berarti, dan menurut saya nih suatu pelajaran yang sangat berarti banget lah. Dan saya nggak bakal bisa menyelesaikan perkuliahan saya tanpa bantuan dari teman-teman di Fukuoka. Dan ini bukan cheesy ya, beneran nih, karena di Fukuoka ini saya benar-benar mendapat pengalaman hidup yang sangat berharga. Untuk pesannya untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk berkomitmen dan bekerja keras dan menunjukkannya ke sensei-sensei kalian. Dengan kerja keras mungkin dengan budaya Jepang bakal lebih dihargai, dan hasil dari kalian lah yang akan menjawab dari kerja kelas itu. Kemudian untuk hal lainnya, jangan lupa bersenang-senang, jangan lupa jalan-jalan, jangan lupa berkumpul bersama sahabat-sahabat Indonesia lainnya, dan perbanyak hiburan untuk menghilangkan stres, karena stres adalah musuh utama. Dan mungkin itu aja, sampai ketemu lagi di masa depan, sampai ketemu lagi di kesempatan selanjutnya. See you. Halo, nama saya Feby. Saya kuliah di Kyushu University. Saya
berada di Laboratorium Ekonomi Geologi, Departemen Earth Resource Engineering, Faculty of Engineering. Riset saya bercerita tentang karakteristik mineralisasi emas di daerah Kerta, Banten. Jadi penentuan karakteristik ini sangat berguna untuk dalam kegiatan eksplorasi karena berkaitan dengan kegiatan eksploitasi setelahnya. Jadi bagaimana cara menambang, bagaimana cara mengambil itu erat kaitannya dengan karakteristik tipe endapan yang ada di daerah tersebut. Dan kesannya selama kuliah di Jepang, enak melakukan riset di Jepang. Semuanya disupport, peralatannya lengkap dan bisa mengakses ke beberapa publikasi dengan mudah. Dan juga punya teman diskusi yang banyak di sini dan bisa diskusi sama sensei kapanpun selama dia punya waktu. Terus pesannya adalah jangan lupa makan, karena makan itu penting buat kesehatan. Yang kedua, jangan lupa riset, karena tujuan kita ke Jepang adalah untuk melakukan riset. Dan yang ketiga adalah jangan lupa senang-senang, karena percuma hidup kalau tidak senang. Yang keempat adalah jangan lupa bersosialisasi, terutama dengan orang Indonesia, khususnya PPIF. Dan yang terakhir adalah jangan lupa pulang ke Indonesia. Itu aja. Makasih. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardi, Graduate School of Bioresource Bioenvironment, Graduate School Bioresource Bioenvironment and Department of Bioresource Chemistry, Kyushu University. Lulus tahun ini. Kemudian di lab saya itu penelitiannya fokus tentang selulos, khususnya penelitian saya tentang selulos nanofiber. Jadi kalau kita ke Jepang, Jepang itu kan research based, dan resource mereka yang paling banyak itu sebenarnya biomass atau selulos, makanya mereka fokus di selulos. Nah, penelitian saya penggunaan selulos dalam bentuk nanofiber untuk aplikasinya di katalisis. Jadi di khususnya di perusahaan chemical atau perusahaan yang berbasis organic chemical, itu penggunaan selulos nanofiber sangat diperlukan karena selulos itu sumbernya sangat banyak, nomor satu di dunia, karena berasal dari tumbuh-tumbuhan, dari pohon. Kemudian penggunaan selulos nanofiber ini digunakan sebagai katalis untuk memproduksi, mensintesis bahan kimia tertentu. Khususnya di penelitian saya, selulos nanofiber ini digunakan sebagai organokatalisis untuk reaksi aldol. Penggunaannya, aplikasi produk aldol ini di perusahaan farmasi dan medis. Alhamdulillah penelitiannya sudah selesai. Dan kemudian pesan-kesan selama di studi di Jepang yang bisa saya sampaikan, yang pertama harus menjaga waktu. Jadi orang Jepang itu terkenal dengan sangat on time. Mereka bisa memperkirakan waktu meeting, waktu perjalanan, itu mereka semua sudah perkirakan. Jadi bila ada meeting jam 10, mereka tuh pasti udah nyampe jam 10 di sana semua. Jadi tidak seperti di Indonesia yang kadang agak-agak telat dikit, nggak apa-apalah gitu, jangan, tidak bisa. Jadi di Jepang itu kalau meetingnya jam 10, jam 10 kurang 2 menit itu mereka sudah di sana. Sekitar 10 kurang 2 menit sudah di sana. Mereka udah memperkirakan waktu naik kereta berapa menit, waktu naik bus berapa menit, jalan berapa menit, sudah diperkirakan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, menjaga harus berusaha, ya minimal berusaha tertarik dengan budaya Jepang. Jangan cuek sama sekali.
saya ini contoh yang agak-agak cuek sebenarnya dengan budaya Jepang. Jadi mereka agak-agak, kenapa kamu tidak mengerti bahasa Jepang gitu? Jadi kalau bisa ya coba belajar bahasa Jepang, coba mengerti budaya mereka gitu. Jadi mereka merasa dihargai. Yang ketiga, mereka sering banget nih di Jepang, kalau studi di Jepang nih, mereka tuh sering namanya party. Nah, untuk yang Muslim, dia dijaga aja lah ini. Jadi party mereka itu nggak kayak kita ya, nggak kayak kita di McD atau di KFC, nggak. Jadi mereka tuh di restoran ada minum-minumannya, ya dijaga aja lah, tolong. Dan mereka ini sering. Jadi mereka ada party setelah pertengahan semester, ada akhir tahun, ada party welcome party, ada farewell party, banyak. Jadi di manage, dijaga hubungan baik dengan profesornya, dengan teman-teman satu labnya, agar bisa lancar sampai studinya selesai. Ya, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Halo. Saya Karin Raviena, master program di Lab Neuroimaging Neuroinformatics di Departemen Graduate School of System Life Sciences. Halo, saya Gardi Kusuma, master program dari Chemical Engineering di Lab Material Process Engineering. Halo, nama saya Gede Pandewisnu Siantara, doctoral student di Earth Resources Engineering. Laboratorinya di mineral processing, recycling, and environmental remediation. Jadi di kesempatan kali ini kita kayaknya mau share sedikit ya tentang pengalaman kita selama studi di sini. Dan mungkin sedikit kesan dan pesan nanti untuk rekan-rekan mahasiswa yang sedang berjuang menyelesaikan studinya di sini. Jadi kira-kira gimana nih Rin? Kemarin kita nggak sempat datang kan ke acara defense kamu, bisa cerita dikit nggak tentang riset ataupun tesis yang sedang kamu kerjakan kemarin? Jadi karena saya di lab neuroimaging and informatics itu kan lebih tentang otak, dan yang saya kerjain itu specifically tentang brainwave. Jadi kalau brainwave sendiri itu kita tahu ada alpha, beta, theta, delta, gamma, ya maaf kalau brainwave. Tapi spesifiknya saya meneliti di alpha frekuensi. Nah, apa yang dilakukan alpha frequency ini, saya melakukan eksperimen dengan working memory. Mungkin working memory ada yang familiar, ada yang enggak ya. Jadi kita kan familiarnya dengan short term memory sama long term memory. Ini tuh ada di antara short term sama long term memory gitu. Jadi memory lebih untuk mengingat lah, ibaratnya kayak gitu ya. Jadi alpha power ini atau alpha band ini sebagai indikator apakah kita punya memory yang baik atau enggak dalam melakukan working memory. Intinya seperti itu. Jadi intinya kalau misalnya alpha power yang lebih tinggi, kita bisa skill kita dalam working memory itu lebih tinggi atau lebih baik dibanding yang memorinya buruk. Terus kalau misalnya Enggar gimana? Kemarin kita nih pada datang ya ke defense Enggar semangat gitu, tapi mau masuk kok segan ya, soalnya isinya ternyata sensei semua. Jadi akhirnya kita nunggu aja di luar. Mungkin Enggar bisa ceritain gimana tentang risetnya? Jadi yang saya kerjain itu adalah, intinya adalah coating dan immobilization. Tujuannya coating dan immobilization ini adalah supaya kita bisa dapat satu carrier yang punya molecular weight cutoff membrane gitu loh, semacam kayak kita bisa selectively nyaring molekul-molekul yang masuk dalam carrier atau yang keluar dari carrier tersebut. Dan di tesis saya itu ada dibagi dua proyek. Yang pertama adalah coating dan imobilisasi living cell. Tujuannya jadi si living cell itu sebenarnya di imobilisasi tujuannya nanti biar dia jadi semacam reaktor dalam tubuh kita. Jadi dia nanti si living cell itu bakal ngasilin sebuah enzim yang bakal berguna buat tubuh kita. Tapi di
satu di waktu yang bersamaan, nutrisi itu kan harus bisa tetap hidup dalam tubuh kita, dan hidupnya itu kan butuh nutrisi. Jadi harus ada molekul yang bisa masuk ke dalam si carrier tersebut, dan si enzim yang dihasilkan itu harus bisa keluar dari si carrier tersebut supaya bisa berfungsi dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya project yang kedua sama juga coating dan immobilization, tapi untuk extraction metal. Di sini saya pakai metalnya nikel. Dan kenapa harus diimobilisasi dan di coating sama supaya ada molecular weight ke atas membran tersebut. Jadi untuk recovery metal tersebut yang udah diekstrak di dalam si carrier itu supaya lebih gampang. Dan kalau misalnya dan biasanya kalau misalnya extraction metal itu sekarang umumnya pakai solvent, dan umumnya membutuhkan banyak banget solvent, dan itu bakal dan itu bisa apa ya, mencemari lingkungan juga. Jadi salah satunya kenapa harus diimobilisasi dan di coating adalah supaya penggunaan si solvent, organic solvent ini bisa dikurangi. Nah, kalau Mas Mani gimana nih sebagai pembuka sidang-sidang semua di semester ini, dan kayak banyak banget nih yang kemarin datang sampai nggak dapat tempat duduk. Semenarik apa sih tesisnya? Sebenarnya sih tesisnya biasa-biasa aja. Jadi itu berbicara tentang pemisahan. Jadi topik tesis saya itu memisahkan dua mineral, mineral tembaga yang kita sebut chalcopyrite dan mineral molybdenum yang kita sebut molybdenite. Nah, kedua mineral ini biasanya ada di alam dalam bentuk terasosiasi satu sama lain. Jadi kalau kita ingin mengambil tembaga misalnya, itu ada pengotornya dalam bentuk molybdenum ini, sehingga kita harus melakukan pemurnian atau purifikasi dengan berbagai macam teknik, entah secara fisis ataupun secara chemical ya, atau dengan bahan kimia. Nah, bidang saya yang saya geluti kemarin itu adalah pemisahan kedua mineral ini dengan menggunakan gelembung udara dalam suatu proses yang namanya flotasi. Dan dalam flotasi ini kita prinsip dasarnya itu adalah memisahkan berdasarkan perbedaan sifat permukaan, apakah dia hidrofobik, dalam arti hidrofobik itu takut dengan air, atau dia hidrofilik, dalam artian dia suka dengan air. Nah, molekul atau partikel ini yang hidrofobik, dia akan lebih suka dengan gelembung udara, sementara yang hidrofilik dia akan tertahan di fase air. Dan saya mencoba berbagai macam kombinasi dari bahan, kemudian juga dari cairan prosesnya. Dalam kasus ini saya menggunakan air laut untuk memisahkan kedua logam tadi, dan harapannya tadi bisa teraplikasi di skala yang lebih tinggi lagi, dalam artian skala industri ataupun langsung diaplikasi di lapangan. Itu harapannya. Itu bisa diaplikasikan di berbagai macam. Sementara ini sebenarnya gini, proses yang kita teliti itu biasanya digunakan untuk pemisahan metal ataupun berbagai macam mineral yang lain, itu lazim digunakan. Tapi setiap frekuensi ya ada korelasinya yang imobilisasi tadi, tapi dalam artian kita lebih kepada apa ya, setiap mineral punya karakteristik tersendiri, dan itu harus kita pelajari dulu baru bisa aplikasi metode yang mana yang tepat. Dan kalau Enggar kan tadi extraction dulu, kemudian kita mengimobilize dari hasil ekstraknya. Kalau saya lebih kepada ekstraksi tapi masih dalam proses fisis. Kita misalkan fisisnya. Nah, kalau fisis tidak bisa, baru masuk ke extraction. Kurang lebih seperti itu. Oke, itu dari pengalaman-pengalaman riset yang tadi. Kira-kira gimana nih, Rin? Ada kesan dan pesan nggak selama studi di sini? Pesan dan pesan ya? Mungkin pesannya, apapun yang terjadi pada riset kalian, pada riset teman-teman semua, tetaplah jumpai sensenya. Apapun yang terjadi, mau lagi stuck, mau lagi lancar pasti ya. Cuman kadang yang bikin susah ketemu itu kalau lagi stuck gitu. Jadi tetap konsultasi supaya kita nggak mandek di tengah jalan. Kesannya apa? Yes. Ada yang menarik nggak dari riset atau dari perjumpaan dengan sensei misalnya?
sebenarnya yang paling ini pas pertama kali datang sih, lebih ke anak-anak Jepangnya yang gak nyangka mereka tuh benar-benar ngebantu. Kayak kita cuma nanya A gitu ya, tapi terus benar-benar dibantunya tuh sampai Z gitu. Padahal kayak udah cukup sampai D aja gitu. Kita udah ya udah bisa ngerjain sendiri gitu. Tapi udah mereka tuh cari jawabannya sampai Z, itu yang benar-benar kagum banget sih sama mereka gitu, bisa sampai seniat itu padahal kita baru dan gitu. Kalau Enggar gimana nih? Ada positif negatif memoris enggak dengan riset atau dengan sensei di sini? Positif sih banyak ya, kayak sensei-sensei di sini tuh kan sangat-sangat ngebantu dan open kalau kita mau belajar. Contohnya kayak misalnya saya karena di departemen saya international student-nya dikit banget, kayak apalagi di angkatan saya. Jadi jarang banget sensei-sensei yang buka kelas internasional sebenarnya. Jadi mostly dalam bahasa Jepang. Tapi saya bilang, kalau bilang sensei saya enggak bisa nih bahasa Jepang. Dikit lah saya bisanya. Terus sensei-sensei itu dengan senang hati membukakan kelas privat buat saya 4 mata. Dan gitu gak cuma 1-2 sensei, banyak banget yang mau berkenan ngasih nguangin waktunya setiap minggu buat saya untuk ambil ilmu dari mereka. Dan sebenarnya lebih menyenangkan kelas privat gitu ya, soalnya lebih banyak yang bisa ditanyain dan mereka sesuai juga keinginan kita, jadi mereka juga lebih enak ngasih info yang lebih banyak untuk kita. Saya negatifnya dulu ya, maksudnya bukan negatif, kayak pengalaman yang agak struggle di sini itu adalah ketika di awal-awal masa PhD, kita kan memang PhD itu dirancang dari awal itu sudah punya proposal, kemudian setelah kita lihat proposal tadi di dunia lab ternyata agak susah untuk dilakukan, akhirnya mulailah banting setir, mencari riset yang lain. Dan kalau kasusnya Enggar, sebulan sebelum tesis defense itu sudah ditentukan, kalau saya tuh syukurnya di awal-awal udah banting setir. Nah, jadi di awal-awal itu selama 6 bulan di awal itu semacam orang yang nggak punya arah tujuan, saya mau ngapain nih riset saya gitu. Itu benar-benar pengalaman yang kayak ngapain sih saya di Jepang, buat apa sih gitu, riset nggak jalan, kemudian juga dalam artian apa nggak bisa ngapa-ngapain di lab, hanya ngambil kuliah dan sebagainya. Itu benar-benar perasaan yang harus apa ya, struggle di awal-awal. Tapi setelah itu ketika sudah menemukan jalannya, sedikit demi sedikit kita bisa kenapa. Dan benar tadi kata Karin sama Enggar, sensei itu adalah apa ya, raja yang menentukan kamu tuh mau kemana, yang akan menentukan kapan kamu lulus. Nah itu paling penting sekali. Jadi ikuti kata sensei, artinya apa? Pasti lulus, asal tidak nego-nego lah. Itu sih. Jangan aneh-aneh lah ya. Jangan aneh-aneh lah. Mau ide riset seperti apapun ya nggak masalah gitu. Tapi intinya tadi ketika sensei nggak setuju, mungkin di sana kita harus berpikir kira-kira gimana nih dealnya dengan sensei. Karena sering kali kayak gitu, kita idenya mungkin berbeda. Nah, komunikasinya penting. Kalau di luar kehidupan perkuliahan sendiri, kalau yang menarik itu apa ya? Jepang itu benar-benar apa ya, disiplin dengan hidup. Jadi pernah saya mau coba perbaiki sepeda, bawa ke apa tempat perbaikan sepeda, ganti ban luar dan ban dalam, ban luar dan ban dalam sepeda yang bagian belakang ya. Kemudian datang ke sana, udah bawa sepedanya dalam posisi yang sudah mungkin harus diganti, dan mereka bilang nggak bisa, padahal saya akan bayar, saya kan bayar jasanya dan bannya segalanya. Tapi mereka bilang nggak boleh. Kenapa? Ya ini bagian jari-jari roda bagian depan itu sudah ada beberapa yang patah, dan mereka nggak mau mengambil risiko hanya untuk itu. Padahal yang saya ingin perbaiki ganti ban itu adalah ban belakang gitu. Jadi saya sempat bingung apa alasannya, kenapa ban depan yang dianggap rusak, tapi kok ban belakang yang rusak, tapi kok ban depan yang dicek gitu. Ternyata memang mereka punya apa ya, semacam standar untuk safety yang harus kita pahami gitu. Dan bagi saya oke. Cuma itu jadinya membuat saya jadinya otodidak.
akhirnya belajar memperbaiki sepeda sendiri. Dan kini mechanics. Jadi kalau ada yang berminat untuk perbaikan sepeda mungkin bisa ngubungin saya. Masih setengah tahun paling nggak di sini. Masih setengah tahun paling. Saya pernah jadi customer-nya. Memuaskan. Tapi benar sih, maksudnya di sini segala peraturannya kalau menurut aku sih membuat hidup menjadi lebih gampang. Kita nggak usah susah-susah. Gimana sih caranya untuk adaptasi gitu? Karena semua udah masalahnya orang-orang di sini pun juga udah ngikutin peraturan gitu. Jadi buat kita nggak usah bingung harus kayak kalau kita ada dua pilihan A atau B, kita udah pasti ikutnya A karena semua orang ngelakuin A. Mungkin terdengar monoton tapi itu membuat hidup lebih gampang, apalagi kita pendatangnya ibaratnya gitu, pertama kali datang. Jadi cara adaptasinya tuh nggak sesusah dengan kalau misalnya banyak orang yang nggak mengikuti peraturan. Itu sih yang bikin nyaman tinggal di sini menurut aku, nggak susahin. Kalau Enggar gimana nih? Kan dia Enggar nih kalau lihat-lihat ini sering jalan-jalan ya, jalan-jalan gitu, beberapa kota. Terus kayak menikmati banget gitu hidup di Jepang. Kira-kira gimana Enggar? Menikmati, sangat menikmati. Apalagi tinggal di Fukuoka ya. Fukuoka tuh apa? Most livable city lah. Iya ya, sih. Kayak 25 top city ya tanya. Jadi kayak saya ya, yang lain juga mungkin banyak ya berkunjung ke kota-kota lain, tapi kalau menurut saya pribadi Fukuoka itu paling nyaman untuk ditinggali di antara kota-kota lain. Meskipun Fukuoka juga kota besar, tapi nggak semetropolis kota-kota yang lain gitu, kayak Osaka, Kyoto, atau Tokyo yang metropolis banget, yang ramai banget. Di situ kita bisa dapetin kenyamanan, ketenangan buat belajar, apalagi kita mahasiswa kan. Terutama sih di Itoshima ini sih, di Nishiku ini, kayak kita surrounded by gunung-gunung hijau. Kalau stres dikit bisa naik hike, bisa naik gunung atau ke pantai, kayak ya segar lah buat sehari-hari ya. Buat mata, apalagi kalau misalnya kalian bosan di lab atau stres di lab, banyak lah walaupun hiburannya nggak kayak di kota-kota besar, tapi kita bisa hiburan ke alam yang lebih murah ya, ya bikin kepala lebih segar ya, dan lebih sehat nggak sih ya kan, daripada kita ke mall gitu ya, sehat kantongnya maksudnya ya, sehat kantongnya. aman mas. Selamat siang semuanya, nama saya Nadifa. Saya mahasiswa S1 dari Kyushu University di jurusan Teknik Mesin. Saya belajar di program G30, jadi programnya menggunakan bahasa Inggris. Selama 4 tahun saya belajar di Kyushu University, 1 tahun terakhir saya habiskan di lab. Dan saya merupakan anggota lab Thermal Energy Utilization Science Laboratory. Dan di sana saya melakukan tugas akhir saya untuk syarat kelulusan untuk skripsi selama 1 tahun terakhir. Judul dari skripsi saya adalah Performance Simulation of a Two-Bed Adsorption Chiller. Jadi fokus dari riset saya adalah adsorption chiller atau sistem refrigerasi menggunakan metode adsorpsi. Jadi sistem refrigerasi ini menggunakan metode adsorpsi, di mana adsorpsi adalah adsorpsi terjadi saat sebuah molekul yang disebut sebagai adsorbat tertarik atau ditarik oleh molekul lain yang disebut sebagai adsorben. Dan fenomena ini bisa terjadi karena dua alasan. Salah satunya adalah karena daya tarik antara dua molekul tersebut atau physical forces, dan yang satu lagi adalah reaksi kimia. Sistem refrigerasi adsorpsi sendiri terdiri dari 4 komponen, yaitu evaporator, condenser, dan 2 chamber yang berisi adsorbent. Sistem refrigerasi ini menggunakan proses adsorpsi dan desorpsi secara siklikal.
untuk mengkompres refrigeran atau mengkompres freon. Jadi dibandingkan dengan sistem AC konvensional, sistem refrigerasi adsorpsi lebih baik karena ia lebih ramah lingkungan. Alasannya yang pertama adalah dia menggunakan freon alami. Jadi jika terjadi leakage, dia tidak akan berdampak terhadap global warming. Dan yang kedua adalah dia bisa dioperasikan menggunakan energi termal bertemperatur rendah, yaitu misalnya energi termal dari buangan pabrik atau buangan sistem-sistem lain. Ya, karena dua alasan tersebut merupakan alasan utama kenapa sistem AC seperti ini sedang menjadi topik riset. Jadi itulah yang telah saya lakukan selama 1 tahun terakhir studi saya di Jepang. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada PPIF karena sudah membantu saya selama 4 tahun terakhir ini. Dan perjalanan saya di Jepang merupakan salah satu momen terbaik dalam hidup saya. Saya belajar sangat banyak dari teman-teman, termasuk teman-teman PPIF, dan dibantu banyak banget juga. Dan saat-saat dimana saya kangen Indonesia, itulah saat-saat dimana teman-teman PPIF dan teman-teman Indonesia dari lainnya menjadi obat kangen buat saya. Dan saya akan ingat selalu pengalaman saya di Jepang. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Nama saya Idris Saputra. Saya sekarang sedang belajar di Aiwa Gaigo Gakuin, sekolah bahasa. Dan alhamdulillah, insyaallah bulan depan saya mulai untuk pulang balik ke Indonesia. Kesan-kesan yang saya dapat di belajar di Aiwa tentunya lebih banyak tantangan daripada kita belajar bahasa Indonesia bahasa Jepang di Indonesia. Tentunya di sini banyak lebih mudah untuk mengenal budaya, bahasa, dan juga tentang cara hidup mereka, cara pola pikir mereka, kita juga akan lebih mengenal itu. Cuma yang saya dapati kendalanya, kita akan banyak menemukan mungkin perbedaan budaya dari segi agama, mungkin juga ada, ya kan? Kalau kita biasa di Indonesia banyak menemukan masjid, kemudian kita gampang, yang saya lihat dari teman-teman ini juga mungkin PR besar untuk antum atau adik-adik yang akan datang ke Jepang ini, untuk tetap bisa istiqomah dalam berislam, dalam sholat, dan menjalankan agama-agama yang lain. Tapi ketika kita ingin mencapai sesuatu, ingin udah benar-benar punya cita-cita, punya berharap, punya karir, punya masa depan di Jepang, ya intinya tetap semangat, tetap istiqomah, tetap bisa menjalankan dengan sungguh-sungguh. Karena pada intinya kalau orang Jepang itu pernah mengatakan Sorai to iu no wa dekiru ka dekinai ka no mondai janai. Yaru karai no mondai da. Artinya mimpi itu bukan bagaimana mimpi itu tercapai atau tidaknya mimpi tersebut. Tapi sebuah mimpi adalah bagaimana kita akan bagaimana cara kita untuk menggapainya. Kalau kita sungguh-sungguh, kalau kita benar-benar dalam menjalankan istiqomah, tetap berhubungan dengan manusia dan terlebih dengan Allah Sang Khalik,
insya Allah semua akan tercapai. Hai minasang gambari masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.